Annyeonghaseyo. Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Reta Keliling. Hari ini aku mau cobain Duki Tteokbokki bareng Oppa. Nah, ini Cio Oppa lagi pilih-pilih tteokbokki, guys. Jadi di sini itu ada beberapa macam tteokbokki. Ada yang isi keju, ada yang rasa ubi, terus ada yang bentuk-bentuknya beda tapi rasanya sama. Terus ada odeng, ada sosis. Nih, kayak gini nih. Lucu kan? Bentuknya itu ada yang hard, ada yang bunga-bunga gitu. Gemes deh. Terus di sini juga ada sayur-sayurannya, ada telur. Tinggal kita pilih aja yang mana kita suka, ada jamur juga. Pilih-pilih tteokbokki beres, pilih-pilih sayur beres, lanjut ke racik-racik gochujang. Jadi di sini itu seru banget, kita bisa racik sendiri sesuai sama selera kita. Tapi nggak usah bingung buat kamu yang nggak tahu ini rasanya kayak gimana. Jadi bingung kan raciknya kayak gimana? Nggak usah galau, guys. Di sini itu ada contekan resepinya, tinggal diikutin aja ya. Aku nggak bisa diginiin, tolong. Odeng, ini odengnya all you can eat juga, guys. Oh my god, ini dari penampakannya aja lihat dong, udah menggugah selera banget. Yummy yummy yummy. Gak cuma tteokbokki dan odeng aja, guys. Di Duki juga ada mie-nya, ada soun, dan juga ada gorengan-gorengan Korea, ada japchae. Dan juga kamu bisa request ramyeon loh. Acik-acik, dimasakin sama Cio Oppa. Jadi di sini itu bisa dimasakin sama mbaknya. Tapi Cio Oppa katanya mau masakin buat aku, guys. Totit. Jadi sebenarnya di sini itu kita bisa pilih, guys, mau dimasakin sama mbak-mbaknya atau masak sendiri. Terus kalau kalian lihat di pinggirnya ini itu cheese semua. Karena kita pesan extra cheese itu harganya 49.000 per pack. Kejunya ini enak banget, guys, nggak bohong, rasa kejunya kerasa banget dan ada manis-manisnya gitu dari jagung. Camok gesem nih dah. Ini lembut banget, guys, enak banget. Aku cobain nyancis, ah. Oh my god, ini melted banget di mulut aku. Untuk harganya, satu orang hanya kena 138.000, kalau untuk anak kecil hanya 69.000 ya. Terus dikasih waktu 90 menit. Semacam ini kawe-kawenya sama tapi beda nama apa sebenarnya. Aku bukti ini bukti kah? Kembarinya ini eksklusif ya. Pastinya bukti nggak gitu juga, namanya lain, pikirnya lain. Bukan ini, nanti merah-merah semua ya. Lucu. Bentuknya lo. Bentuknya. Wah. Kental. Oh, di sini namanya banyak. Iya. Hack masak tteokbokki enak ala Cio Oppa. Jadi katanya jangan cepet-cepet, guys. Dimasaknya itu agak lama sedikit biar lebih lembut. Thank you for watching and see you in the next video. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Bye bye.